pasti puji Tuhan, alhamdulillah senang bisa lewatin babak pertama di level Super 1000. Yang kedua kami yang pasti juga respect ya, maksudnya bisa main semulus kayak tadi, karena kan sebelumnya mereka kan final di French Open ya. Jadi ya pasti kan respect kita kan ya finalis French Open gitu kan. Tapi ya dibalik itu kan tetap akunya juga punya keyakinan, pernah menang juga sebelumnya sama dia waktu sama partnerku sebelumnya. Jadi ya aku tetap ngeyakinin Hafiz. Dejan, sorry. Mantan nih. Tetap ngeyakinin Dejan. Ya bisa lah Jan gitu maksudnya. Seneng banget tadi bisa semulus itu, tapi ya tetap harus fokus lagi buat besok. Dejan sendiri ya, alhamdulillah untuk hari ini lancar. Main ada beberapa yang kayak masih adaptasi, kayak rotasi kita juga belum benar-benar kayak pas banget. Tapi untungnya kita komunikasi, jadi percaya, alhamdulillah bisa dilewatin. Jadi akhir-akhirnya kita udah mulai nemu permainan kita. Tapi sebenarnya kalau saya rasa sih belum pas banget ya. Mungkin dari rotasi, dari angin juga kali ya, karena angin yang kita latihan kemarin sama hari ini beda. Karena lapangan yang sana tadi itu belum kita coba. Untung lancar. Untuk berikutnya, apalagi yang mesti kalian perbaiki atau dari hari ini, besok apalagi yang perlu diperbaiki? Besok ketang cuman ya. Jadi ya tetap lebih jaga, fokus lah, karena kan mereka kidal dua-duanya juga, dan aku juga sebenarnya belum pernah tembus juga lawan mereka. Jadi aku sama Dejan yang punya keyakinan lebih lagi dari sebelumnya. Jadi ya tetap jaga sih. Ya mungkin kita persiapan di luar, ya di luar lapangan dulu lah, kondisi kita, fokusnya kita juga ke pertandingan untuk misalnya musuhnya kan kita belum pernah ketemu ya, paling jelas tadi sih tidak ya. Nanti di mungkin kita ngobrolin aja atau kita ngobrol sama aja kita tentang strategi. Ini hari ini berarti ngebuka hari ini udah cukup puas ya dengan ini. Dibilang puas banget juga enggak, cuma dilancarkan.